Kita kesini sebenarnya mau cari sunrise dan breakfast. Tapi berhubung telat. Kesiangan. Ya. Bangunnya kesiangan, jadi kita tidak bisa mencari sunrise-nya. Iya guys, iya. Oke, baik. Ya. Kita lagi ada di kawasan Kintamani. Di ya, salah satu tepatnya di Jalan Penolokan Main Road Kintamani, Bali. Oke, nama kafenya untuk kita ngopi dan breakfast adalah Pepper Hills. Pepper Hills. Oke, mau tahu isinya apa aja? Sebenarnya ini tempatnya spot sunrise yang sangat terbaik ya. Tapi ya sudahlah ya, tetap pemandangannya sepertinya tetap indah banget. Yuk, ikut kita ya, ngopi dan breakfast di dan sini. Dan ikutin kita sampai habis, jangan di skip-skip karena ini bakal jadi informasi terbaik buat kalian. Dadah. Sana. Kita sih sekarang udah ada di dalam kafe Pepper Hills ya. Ngomong panas ya, kena sinar matahari pagi langsung ini. Iya, ini sinar yang cukup sehat sih memang, karena masih pagi, masih fresh. Tapi silau. Ya betul. Karena kita apa namanya, karena ini kan lokasinya ada di Jalan Penolokan ya, Batur Selatan, Kintamani, ya. Bangli, Bali. Ya. Gitu. Terus ini juga kita disuguhkan dengan pemandangan Gunung Batur dan kita ngadep ke arah mataharinya. Jadi seger banget mataharinya, nusuk mata juga. Silau, sangat silau betul, sekali. Betul, betul. Panas mataharinya nih. Mm-mm. Udah mulai panas. Tadi kita menempuh jarak berapa lama ya? Sekitar 1.5 jam ya dari Kota Denpasar ya? Ya. Sekitar segituan ya. 1.5 jam. Tergantung kondisi jalan juga sih. Tuh. Ya kalau lancar sih 1.5 ya. Kalau 1.5 kalau misalnya untuk agak macet-macet dikit ya 2 jam atau santai-santai lah, gak usah buru-buru. Ya 2 jam lah sampai sini. Kalau dari hitungannya, kalau dari Denpasar ya. Apalagi weekend. Betul. Kalau weekend pasti banyak sekali yang berburu sunrise di kawasan Kintamani ini. Mm-hmm. Tadi udah sempat muter-muter di dalam kafe ini ya? Iya, betul. Wow. Yang kita lihat di sini yang bagus pemandangannya. Ya. Yeah. Pemandangannya sangat luar biasa sekali di sini. Ada danau, ada Gunung Baturnya juga. Tuh. Dan tempat ini memiliki konsep suasana di pantai. Tapi uniknya dia berdekatan dan mempunyai view Gunung Batur. Betul, betul. Gitu. Desain arsitek dan interiornya dibuat juga sangat luar biasa. Kafe ini memiliki 3 lantai. 3 lantai tapi dia posisinya dari atas turun ke bawah. Di mana-mana 3 lantai ke atas ya. Ke bawah. Ini 3 lantai ke bawah. Tuh, jadi di lantai 1 di entrance, terus ada lagi 1 turunan, ini di lantai 2. Posisi kita sekarang ini ya di lantai 2. Lalu turun lagi ke bawah itu di lantai 3-nya. Itu ada kolam renang yang dia ada di pinggir tebing. Dan di kolam renangnya juga itu ada spot foto yang sering dipakai nih. Itu karena favorit juga, karena dari spot itu langsung pemandangannya gunungnya. Jadi ya, kalian foto-foto ria di situ bareng temen atau gimana itu
asik karena memang di sini kafenya menyuguhkan nuansa alam ya. Ya betul. Nuansa alam. Langsung ke arah Gunung Fatur, apalagi kalau kalian bisa dapat sunrise-nya. Wah. Ya. Keren. Sambil berenang juga bisa kalau Ya, karena Cafe Paper Hills ini mempunyai konsep Summer Paradise. Walaupun suhu di sini itu sejuk, termasuk sejuk pegunungan, dingin, tapi ada kolam renangnya. Jadi kenapa mereka mengambil konsep Summer Paradise? Karena di sini juga bisa dibilang seperti pantai tapi hangat. Gimana sih? Pantai tapi hangat, pantai tapi dingin. Pantai tapi hangat, kan pantai emang hangat. Kebalik. Tapi ya kalau semakin siang ya semakin hangat. Iya. Mataharinya kan semakin terik ya. Betul. Banyak juga tadi di bagian entrance. Di bagian entrance itu ada pajangan-pajangan seperti sepeda ya kayaknya ya. Karena di sini ada seperti kita bersepeda tapi ke arah gunungnya. Black Lava deh kalau nggak salah namanya. Ya, dan furniture-furniture di Cafe Paper Hills ini juga menarik juga. Tuh bikin nyaman para pengunjungnya gitu. Jadi kalau kalian mau berlibur santai-santai cari breakfast, kayaknya ini tempat ini oke ya. Bisa breakfast, bisa makan siang, bisa makan malam juga di sini. Karena untuk menu-menunya juga makanannya enak-enak ya. Harganya apalagi ya, untuk harga sih cocok lah ya buat kantong turis-turis lokal kayak kita-kita gini, masih sangat terjangkau ya harganya ya. Iya. Gitu. Masih rata-rata tuh harga di bawah 100.000 rata-rata. Oke, dari harga 10.000 sampai 80.000 lah. Itu per menunya. Jadi ya bisa dibilang cukup terjangkau ya untuk harganya, dan worth it juga dengan makanannya. Makanannya juga enak. Gitu. Jadi ya saya pikir ini tempat yang cocok ya buat kalian-kalian yang mungkin mau nongkrong, mau nikmati pemandangan, itu mau berlama-lama ya. Ngopi, ngeteh, atau mau cari cemilan, atau bahkan mau makan, it's okay ya, fine di sini. Ya. Karena jam operasional juga kalau misalnya kalian mau datang buat breakfast gitu kan, untuk Senin sampai Jumat dia buka dari jam 6 sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah ya. Ya, terus waktu untuk Indonesia Tengah. Untuk Sabtu dan Minggunya dia dibuka dari 6:30 sampai nanti jam 8 malamnya. Ya, untuk Sabtu dan Minggu dia buka untuk early sunrise. Early sunrise, betul. Early sunrise. Jadi kalian bisa datang lebih awal dari sebelum matahari terbit, bahkan dari gelap ya. Dari masih gelap ya. Cafe ini sudah buka. Itu. Tapi lain kali asik juga nih kalau kita glamping di kawasan Kintamani ini. Kita nginep sambil camping. Boleh tuh, boleh. Ya, next ya. Ya, di lain waktu, next time boleh kita coba nanti. Ya, oke. Okay. Let's go. Ya, kayaknya kita sudah cukup berjemur di sini ya. Lama-lama panas nih. Lama-lama silau. Gak cuma silau, gosong. Bener. Ya udah deh. Kita kayaknya balik aja yuk. Balik yuk. Panas. Ya. Mungkin sampai di sini dulu. Sobat All Friends semuanya. Itu mudah-mudahan kalian suka dengan tempatnya. Jadi nanti kalau misalnya kalian datang ke Bali untuk ke Kintamani, kalian bisa mampir ke Paper Hills ini, itu menikmati pemandangannya, ya. Menikmati tempatnya ini, kafenya ini, betul. Dan, ya pokoknya oke lah. Oh ya, tempat ini tuh banyak banget loh spot fotonya. Kayaknya perlu banget dikosongin album fotonya, ya kan?
karena nggak akan ada habisnya deh pokoknya ini tempat foto, dikit-dikit foto, dikit-dikit foto. Album aku udah penuh. Nanti fotoin lagi ya di bawah, belum tuh di kolam renang. Siap. Ya udah, okay, friends, segitu dulu aja ya. Kita sudah menikmati pemandangan sunrise di Cafe Pepper Hills ini. Ya, di Pepper Hills ini. Mungkin segitu dulu untuk kali ini, di video kali ini. Ya. Karena kita juga udah keliling-keliling, udah nunjukin ke kalian bagaimana kondisi Pepper Hills ini. Kurang lebihnya ya seperti itu, kalian bisa nilai sendiri, komen di bawah bagaimana menurut kalian cafe ini. Ya. Terus jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan pasti video-video kita. Ada yang sudah nonton tapi belum subscribe. Aduh, ada parah. Ada yang udah nonton berkali-kali tapi loncengnya juga belum dipencet. Betul. Yang cuma nonton depannya aja, nggak sampai belakangnya, nggak dapet informasi dong. Betul. Ya ada kan juga yang nonton di skip. Nah itu dia, ya kan, nonton sampai habis, jangan di skip. Oke. Okay. Jadi kalian bisa dapat informasinya tentang tentang tempat itu lengkap. Ya. Ya, jadi biar nggak salah tempat, tidak salah info. Betul. Ya. Pokoknya All Friends Entertainment ini satu-satunya channel traveling yang menyediakan banyak informasi untuk liburan kalian yang ada di Pulau Dewata Bali ini. Besok next kita juga akan ke pulau-pulau yang lainnya ya. Iya. Itu. Ya udah deh, pamit yuk. Udah panas ini, bener-bener panas. Bener deh. Oke, sampai sini dulu ya semua sobat All Friends. Sampai jumpa lagi di video kita yang selanjutnya. Nah, kalau misalnya kalian mungkin ada saran, kalian bisa komen. Betul. Kita harus mau kemana lagi? Ya. Siapa tahu saran kalian bisa kita datengin tempatnya, kita review, kita kasih informasi ke kalian lengkap. Ya, oke. Mas Tit, ada komentar lagi untuk para subscriber kita? Ya, pokoknya tungguin aja video-video terbaru dari kita. Pokoknya itu bakal jadi video terdebes yang bisa kalian tonton untuk kalian yang suka traveling ya. Oke. Oke. Kita pamit dulu ya. Dadah.